Keputusan Kementerian Dalam Negeri KDN memohon inkuest bagi kematian ahli bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim adalah perlu. Ia bagi memastikan penyiasatan lebih menyeluruh. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin jelaskan inkuest akan memastikan keadilan untuk Muhammad Adib. KDN telah mengumumkan satu sesi inkuest akan diteruskan, akan dijalankan. Dan pihak bomba dan saya sendiri berpuas hati keputusan untuk mengadakan inquest oleh magistrate kerana ianya memberikan lebih ruang untuk bertemu atau untuk menyiasat dengan mereka-mereka yang ada ketika insiden itu terjadi dan juga sebab-sebab kematian Adib dan juga boleh juga bertanya atau dengan punya pihak pakar-pakar forensik dan juga doktor yang merawat Adib. Ya. So, jadi ini sama kami alu-alukan dan ianya juga beri ruang sekiranya ada eviden-eviden baru, ada saksi-saksi baru yang nak tampil ke depan, mereka akan dapat ruang untuk memberikan maklumat, memberikan statement dan kenyataan terhadap insiden. Beliau mengulas kenyataan Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada Khamis, Muhyiddin memaklumkan kerajaan akan pohon kepada mahkamah supaya ditetapkan tarikh pendengaran dengan segera. KDN juga jelas Muhyiddin akan membantu magistrate berkenaan dalam menjalankan inkuest tersebut. Zuraida sebelum itu hadir di Majlis Penghargaan Wira Riben Merah di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat di Putrajaya. Beliau turut menyampaikan sumbangan kepada waris Muhammad Adib berjumlah RM288,755 dan sumbangan berjumlah RM362,280 kepada waris 6 anggota bomba yang terkorban sewaktu insiden di Lombong Taman Putra Perdana di Puchong pada 3 Oktober lepas.